Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Emily di sini. Hari ini saya ada di Venus Fort. Ini adalah shopping mall yang didesain menyerupai perkampungan Eropa kuno. Coba lihat deh, warna langitnya juga berubah. Bisa dari pagi ke siang, kemudian ke sore. Nah, mall hybrid ini dibuka pada bulan Desember 2009. Jadi sudah 11 tahun. Keren ya? Udah mulai musim semi, jadinya udah bosen di rumah ya. Sabtu minggu kepengen jalan-jalan. Kalau teman-teman mau main ke sini, mudah sekali. Dari Haneda Airport, naik bis nomor 14, langsung bisa dibawa ke sini. Cuma lebih kurang 15 menit saja. Nah, di dekat sini juga ada dua hotel, yaitu Hotel Hilton Tokyo dan juga Grand Pacific. Pokoknya tempat ini seru sekali. Teman-teman yang ada di Jepang, kalau kebetulan lagi main-main ke Tokyo, bisa juga naik Yuri Kamome Line jurusan Aomi. Untuk teman-teman yang tidak bisa ke Eropa pada masa-masa ini, coba deh main-main dulu ke Odaiba. Nah, di sini tempat jual topi terlengkap di Tokyo. Untuk laki-laki dan juga perempuan, warnanya bagus-bagus ya. Nah, warna langitnya juga udah berubah. Teman-teman, kenalkan ini Totoro, salah satu anime yang terkenal di Jepang. Di sini kita bisa beli sapu tangan, pensil, apa saja. Segala sesuatu yang bersifat anime.
Aduh, asik ya duduk-duduk ngobrol sambil makan. Restoran ini enak deh teman-teman. Mereka menyediakan makanan mediterani. Enak deh pokoknya. Wah, rupanya ada gereja di dalamnya. Tahan napas 5 detik demi ambil foto. Numpang foto nih teman-teman. Cantik banget baju pengantinnya. Saya suka sekali lihat ini deh teman-teman, lihat sample foodnya tuh. Pandai sekali ya teman-teman, seperti makanan asli nih. Nah, bagaimana teman-teman? Suasananya enak? Seperti suasana di Eropa? Silahkan di komen ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa!